Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian. Okay, today I'm still in Jakarta. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dan mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudaraku yang merayakan hari Natal. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga tahun ini banyak hal-hal baik yang patut menjadi kenangan kita. Amin. Dan selanjutnya saya hanya ingin kabar-kabari. Nah, karena cukup lama ya saya nggak bikin vlog, cuma beberapa ya, itu pun juga telat. Nah, seperti yang kita pahami, sejak Ketua Umum Orari Masa Bakti 2021-2026 Yengki Prabowo Zero Delta X-Ray Om Doni Mambriambodo membentuk pengurusnya. Nah, kita semua mungkin agak jarang komunikasi, terutama saya ya. Kalau saya lihat teman-teman masih sering komunikasi. Jadi Orari ini memang keren banget. Tapi memang banyak hal yang harus kita lakukan untuk membuat Orari menjadi semakin keren. Nah, untuk itu semua ketum kita YB0DX masih harus tetap melakukan banyak hal, karena proses transisi memang tidak mudah, karena memang harus step by step, banyak hal yang harus dilakukan, termasuk masalah perizinan. Nah, masalah perpanjangan IAR maupun IAR yang baru, IAR khusus dan sebagainya. Makanya ketum kita luar biasa berupaya untuk bagaimana bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk membantu anggota. Dan dari semua itu, sahabat-sahabatku sekalian, tetap sabar dan maklum, memang proses untuk menjadi lebih hebat itu harus sabar, harus bisa memahami. Nah, jadi tetapi yang jelas ke depan akan running well, akan lebih keren, itu pasti. Dan untuk teman-teman lain yang mungkin masih kurang paham atau tidak puas dengan beberapa hal, masih sedikit protes atau bagaimana, untuk teman-teman yang sudah bisa memahami tidak perlu menanggapi, karena mereka semua tetap teman kita. Jadi kita berusaha pahami, kalau kita mampu, kalau enggak ya udah enggak usah didekati dan sebagainya. Tetapi nanti kalau sudah situasi normal, pasti semua akan kembali menjadi baik lagi. Nah, jadi itu aja. Kita tidak perlu harus bicara panjang untuk menjelaskan sesuatu, tetapi paling tidak apa yang kita lakukan pasti akan nampak. Oke, dan yang jelas Ketua Umum Orari Masa Bakti 2021-2026 insya Allah akan melakukan semuanya dengan keren. Ingat, keren. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.